Anak korban kecelakaan truk tanah di Kabupaten Tangerang, Banten masih dalam perawatan medis di RSUD Kabupaten Tangerang. Sementara kondisi jalanan yang sempat ditutup warga kini sudah normal dan tidak ada truk tanah yang terparkir. Kondisi korban pasca kecelakaan sudah membaik. Walau kemarin sempat kekurangan darah, kini korban sudah ditangani dan masih dalam proses penyembuhan pasca operasi pada kaki kiri di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Pemirsa, pasca terjadinya kerusuhan di Jalan Raya Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, kondisi jalan utama sudah normal dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sudah tidak ada lagi massa yang sempat melakukan penutupan jalan. Truk bermuatan tanah pun sudah tidak terlihat di jalan. Nah, sekarang kondisi korban sedang ditangani di ruang operasi. Kemarin itu banyak membutuhkan darah. Semalam itu sudah transfusi darah, bahkan dari Dinas Pendidikan pun, dari Kabid, ya, Kabid Dinas Pendidikan, Kabid SD sudah datang, dan tadi pun PJ Bupati dan beberapa staf pemerintahan sudah datang berkunjung. Bahkan dokter, tim dokter pun sudah melakukan operasi pembersihan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.